Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Syed Saddiq, adakah keputusan yang diambil oleh Syed Saddiq adalah satu kejutan atau bunuh diri? Tidak mustahil mudah mencipta peluang untuk dirinya sendiri dengan bertanding solo dalam kesemua 6 pilihan raya negeri akan datang, kata penganalisis. Bagaimanapun, penganalisis berkata mereka berpeluang membuat kejutan jika parti pimpinan Syed Saddiq itu mengatur langkah politik dengan bagus. Mereka berpandangan bahawa parti politik yang mementingkan golongan belia, iaitu kepimpinan Syed Saddiq, akan mampu menembusi kerusi berdaya saing dalam terpinggir. Bagaimanapun, seorang pemerhati politik menyifatkan aksi solo muda sebagai misi membunuh diri. Pencara politik Universiti Sunway, Wong Chin Huat, berkata muda mesti mengelak daripada hanya menyasarkan kerusi bandar dan pelbagai etnik dalam usaha untuk menarik pengundi daripada parti komponen PH, PKR, Amanah dan DAP. Kata Wong, hanya akan menyebabkan penyokong PH membelakangkan muda. Namun jika muda bijak, ia harus memilih campuran kerusi tidak melebihi 10% di setiap negeri. Ini kerana bertanding kerusi terhad menunjukkan bahawa ia tidak akan punya daya menggegarkan. Pemilihan kerusi hendaklah termasuk kerusi yang kini dipegang oleh PN dan dilihat sebagai bukan kerusi PHBN, serta kerusi yang sebelum ini disandang oleh PH tetapi diserahkan kepada BN, katanya. Tambahannya, adalah lagi bijak bagi muda untuk melatih perhatiannya untuk memenangi hati pengundi, terutama dua kumpulan pengundi tertentu yang cuba diraih PH dan PN.